Assalamualaikum, apa khabar Hazri Samsuri? Dan sekali lagi saya di dalam segmen Kopek Kotak. Kali ini khas untuk rider-rider kat luar tu, satu alatan keselamatan yang penting dan mudah tetapi tetap berkesan. Apa dia? High vis vest. High visibility vest. Vest warna cerah. Dekat Eropah ada juga negara-negara yang telah mewajibkan pemakaian ini. Di Malaysia masih lagi optional, tetapi pada pendapat kami di kereta, pakailah kalau boleh. Kerana dari jauh, orang dah nampak, oh ada rider nak datang. So, kali ini, High Vis Vest ni datang daripada GV. Dan nama produk ini ialah Tracker Vest. Dibuat di Vietnam untuk pasaran global. Ya, yeah, Mat Saleh pun pakai benda ni datang daripada Vietnam. Ya. Yeah. So, di dalam siri segmen Kopek Kotak ni, oh, orang putih kan? So kita kopek ini plastik ya. Okey. So okey. So dia bagi dalam uncang. Uncang dia sendiri color high vest fluorescent yellow. Ya. Yeah? Cantik benda ni. Ha. Dan di dalam dia ialah tengok. Oh. Okey. Ini dia jaketnya. Alright. So, menurut kata GV, vest keselamatan high visibility ini mengikut piawaian Eropah EN1150. Datang dalam 3 saiz sahaja sebenarnya ya. S dan M disekalikan, L dan XL dan double XL serta triple XL. Jangan beli saiz yang ngam-ngam dengan kau sebab yang ini awak pakai di atas jaket keselamatan awak sebab seperti yang anda lihat tidak ada safety padding dekat sini. Ya, dia tak ada safety padding. So kena pakai riding jacket. Atas riding jacket tu only then you wear this high vis vest. Ya. Dan kerana ini ialah produk global, memang kualiti pembuatannya sangat sangat baik. Okey, dan seperti anda lihat warna fluorescent yellow dan ada reflective strips di ada depan ni, nampak? Depan ni penuh reflective strip ni. So belah malam dia mengkelip. Nah. Belakang, ha, tulis GV lagi. Bawah ni pun ada lagi tulis. Dan ini memang terang benderang. Okey, zip ada dekat belah depan ni. There ada zip ni. And then you have two pockets kat depan ni, tepi ni. Okey, pocket berzip. Kain ni pun lembut ni. Okey, dan untuk ketatkan lagi, tepi ni ada velcro dengan loop ni untuk kita ketatkan kat tepi ni lah. Ha, bila pakai kita boleh ketatkan lagi kat tepi ni. Okey, satu lagi benda yang saya suka tentang vest ni ialah ini abang-abang yang ada klub-klub motor ni sure sukalah. Kan? Yang nak jadi marshal lah, sweeper lah, nak jadi apa tu lead convoy lah, nak jadi media lah, nak jadi AJKK lah, nak jadi itulah inilah. Ah, dekat belakang dia ni nampak ni. Dia ada bagi ni. So yang ini ni kau letaklah kau punya orang kata apa? Logo, printkan logo kelab ataupun nama jawatan anda tu. Contohnya macam AJKKK Kampung, letak kat sini. Okey, lepas tu kita tampal dekat belakang ni. Ha. Tara, nampak? So bila nak pakai bawa jadi marshal ke apa kan, boleh letaklah benda ni kat belakang ni. Kalau tak nak buang. Okey. Saya memang tak pakai benda tu sebab saya nak nampakkan lagi lebih jelas warna kuning ni supaya dari jauh lagi orang dah nampak saya datang. Aha. Okay. So, berapa harga dia ni? Okay. Saya tengok dalam Shopee, harga dia RM150 Malaysia. Ya, yeah, mahal. Tetapi saya pernah beli beberapa kali yang murah-murah ni tak tahan lama lah. Ya, yeah, tak tahan lama dan paling saya sakit hati color kuning dia ni, lama-lama pudar. Kita duduk Malaysia, cahaya matahari tu terik. So, dia pudar. So, yang ini ni, saya dah pakai. Saya dah pakai tak sampai setahun lah. Tapi Alhamdulillah, okey lagi. Cuma satu je saya nak pesan. Bila pakai ni, kena hujan. Bila dia lembap, jangan terus simpan dalam kotak ataupun bawah seat. Okey? Sebab, bila dia lembap, akan naik cendawan. Mulalah naik bintik-bintik kat sini. Dah tak comel dah. So, bila dia kering, bila dia basah, lembap, kita sidai, kasi dia kering betul-betul, baru kita lipat dan boleh simpan. Okey, itu sahaja daripada saya, Hazri Samsuri.
GV Tracker Vest. Ya. Yeah? Sebuah high-vis sekeping, high-vis apa pagi ni? High-vis vest untuk penunggang motosikal. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.